Halo mahasiswa SPG UNES, kembali lagi kita di BNJ Podcast dengan topik yang sama, yaitu pengenalan UKM dan Ormawa. Nah, banyak mahasiswa SPG UNES sendiri, khususnya maba yang masih kepo atau ingin bergabung pada salah satu UKM atau Ormawa yang ada di SPG ini. Dan kebetulan, untuk kalian yang suka dengan alam-alam atau pecinta alam, mungkin cocok dengan UKM yang satu ini. Mahapala, ya. Oke, nama saya Muhammad Arzal Daud Afnan. Saya sebagai ketua umum Mahapala di Bika Adulunet periode 2020. Dan menolakkan nama saya Yayang Mila Lepunjiti sebagai yang kita Mahapala. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu penjelasan gambaran atau deskripsi dari Mahapala. Jadi Mahapala ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam khususnya dalam bidang pencinta alam. Juga Mahapala ini berdiri pada tahun 1986, itu 6 Agustus. Jadi umurnya sudah 34 tahun. Jadi Mahapala ini sebenarnya tempat atau wadah untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Oh, iya. Lanjut ya, Mas. Pertanyaan mabanya, yang pertama dari Marcella Yustin Wardani. Apakah Mahapala kasih diadakan di hutan? Oh, jadi kegiatan kita nggak selalu di hutan. Jadi kita ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu bakti kampus. Kan kita kan dalam Tri Dharma perguruan tinggi itu. Jadi di kampus ini biasanya penghijauan atau kampus bebas sampah gitu. Kita yang mengajarkan itu. Terus yang selanjutnya ada pengabdian masyarakat. Sama sebenarnya untuk di kampus, tapi ini dalam lingkup masyarakat gitu. Terus yang ketiga adalah kegiatan bakat dan minat. Ya, jadi di Mahapala sendiri ada 4 divisi, yaitu panjat, rock climbing. Terus yang kedua ada olahraga keras atau wrestling. Terus yang ketiga ada gunung hutan dan gunung hutan, dan yang keempat adalah konservasi. Jadi kalau ada yang bertanya, saya nggak punya bakat dalam 4 divisi itu, saya cuma bisa nulis atau membuat cerita atau foto-foto, itu juga ada sub untuk jurnalistik dan fotografi. Itu yang sub jurnalistik baru itu? Enggak, itu cuma pengembangan. Pengembangan. Jadi saya untuk tulisnya kurang kuat atau gimana, itu bisa di jurnalistik atau di fotografi. Jalan Mas. Pertanyaan kedua dari Devi Ayu Kumalasari. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk bergabung di UKM Mahapala ini? Jadi syaratnya di Mahapala ini gampang banget sih. Cuma mahasiswa di 3 yang ada masih aktif di semester 1 dan 3. Ya, cuma itu aja. Ini kan Mahapala khusus untuk mahasiswa diploma 3. Dari Umi Antiatu Suto. Apakah dalam setiap bulan atau minggu selalu ada kegiatan rutin dalam UKM Mahapala? Jadi kita selalu rutin sih untuk kegiatan internal, eksternal itu selalu rutin. Jadi, kalau misal internal itu kita eksposisi, okay. Itu yang kita melakukan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pengurus dan lain-lain. Terus untuk eksternal biasanya itu ada pelatihan bareng. Jadi kita berkegiatan tidak mengganggu jam kuliah. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mabar sendiri, yaitu dari Chandra Wahyu Prasetya. Apa manfaat ikut Ormawa sendiri mas? Banyak sih menurutku. Jadi untuk
mengikuti organisasi ini banyak manfaatnya. Ilmu yang tidak ada di mata kuliah. Kemudian salah satunya nanti ada menyalurkan hobi, misal belum kuliah itu mengikuti panjat atau segala macam, itu bisa kita fasilitasi, kita kembangkan di situ. Jadi kan kita juga alatnya juga lengkap semua. Apa yang mahasiswa inginkan untuk menyiapkan hobinya, kita siap untuk mengembangkan di situ. Terus melatih sifat kepemimpinan. Jadi kan kegiatan ada ketua panitia atau segala macam, itu nanti manfaatnya lebih banyak setelah kita lulus kuliah, kita terjun ke masyarakat, itu manfaatnya di situ. Terus menumbuhkan sikap percaya diri. Selanjutnya, kalau mau tanya, kalau lokasi buat kayak tadi yang katanya apa itu? Jadi kegiatan kita ini nggak cuma di Jember-Jember aja sih, di semua kota kita pernah melakukan, bahkan ke luar negeri kita juga pernah. Mungkin itu prestasi kita itu mendaki gunung Kilimanjaro di Afrika. Itu senior kita angkatan 2 namanya Mas Budet, kan kita ada nama lapangnya. Oh ya, nama apa? Nah itu Mas Budet angkatan 2 lakukan pendakian di Gunung Kilimanjaro, Gunung Es, 2019 kemarin. Ya. Oke, lanjut ya Mas. Ini selanjutnya yaitu prestasi diraih dari Mahapala selama periode lulusan. Nah itu yang tadi pendakian Kilimanjaro itu salah satu prestasi kita untuk tahun 2010 bawah itu mungkin kita lebih fokus ke panjat, kita prestasi ke panjat tebing. Nah, untuk tahun 2010 ke atas kita lebih untuk menonjolkan keunggulan dari Mahapala sendiri. Jadi salah satunya yaitu ekspedisi tebing sumbing itu di Gunung Kelut Kediri. Itu panjat 200 meter. Kita buka tebing sama pengibaran sana. Terus yang kedua ada ekspedisi Gadung. Ekspedisi Gadung ini kita dari hulu ke hilir Sungai Gadung Jember. Itu kita mendata titik lokasi sampah yang ada di Sungai Gadung. Setelah itu kita tutupkan. Itu juga sifat masyarakat juga? Iya, kita juga ngabdian ke masyarakat untuk apa ya? Untuk lebih sadar. Itu selama 6 hari 2019 kemarin. Terus untuk pengibaran bendera merah putih, untuk benderanya 8x6 di tebing dinding Kalisanen. Iya, Kalisanen Rejo. Kita memang memperingati hari kemerdekaan. Setiap tahun kita melakukan. Tahun ini? Kemarin juga. Kemarin sudah? Lanjut yang terakhir, kesan pribadi menjadi anggota dari Mahapala, mungkin Mbak Kasa bisa jawab. Jadi kesan saya mengikuti lebih bermanfaat untuk orang tua juga, untuk lingkungan kita sekitar, ilmu yang kita dapat bisa kita salurkan ke mereka. Dan kita juga bisa kemana-mana, ke luar kota, dibayari, segala macam. Itu kan? Itu ya, Mas, apa? Kesan, senang lah. Bangga. Mungkin dari Mbaknya, kesannya ya? Iya, kesan. Kesannya itu malam-malam ini, ya sama juga. Yang pertama itu, lokasinya juga bermanfaat, demi sendiri. Karena kan kita melakukan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dari UKM di sini, kita juga menjadi kayak orang geni, kuat juga, apalagi mengikuti penjara alam. Jadi bukannya nggak ada dia? Alhamdulillah senang terus. Oke, kesimpulan terakhir itu, Mas Masa bisa promosi buat ngajak Mabda, khususnya dari
mereka sendiri untuk join ke UKM Hapala. Silahkan. Oh ya, untuk maba yang tahun ini ya? Iya, tahun ini. Jangan lupa mengikuti ekstrakurikuler UKM Mahapala di Tiga Kode UNED, khususnya di bidang kepencintaan alam. Gitu. Jadi terasa hampa kalian kuliah tanpa mengikuti UKM. Gitu. Apalagi kalian ingin mengembangkan potensi yang terpendam dalam diri kalian, itu bisa dikembangkan di Mahapala. Kami welcome kapanpun kalian datang ke sekretariat, kita ada, selalu ada. Selalu ada ya. Mungkin kayak media sosialnya biar mereka. Jadi nanti ada Mahapala Instagramnya, Mahapala Jember. Mahapala underscore Jember. Nanti di situ ada PC ketua umum. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang kegiatan kita atau yang lain, itu bisa langsung WA. Mungkin sudah pengumumannya? Oke, terima kasih buat Mbak Masna. Terima kasih. Jadi, sampai di sini dari podcast dan FED UNED. Selanjutnya, ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.